Hipertensi mengancam orang yang memiliki musuh. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan keadaan kronis pada darah dengan tekanan darah pada pembuluh darah arteri meningkat. Dan hal ini dapat menyebabkan serangan jantung hingga kematian mendadak. Hipertensi biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti sering mengkonsumsi daging merah, minuman beralkohol, minuman bersoda, dan lain sebagainya. Namun hipertensi juga dapat disebabkan oleh kehidupan sosial seseorang. Memang tak dipungkiri jika kehidupan seseorang berpengaruh besar pada kesehatan, salah satunya yaitu tekanan darah. Dalam bersosialisasi, kita akan berinteraksi dengan banyak orang, kita juga akan memiliki banyak teman. Namun tak jarang pula yang memiliki musuh atau bahkan banyak musuh. Meskipun kita semua tak menginginkan adanya musuh, namun musuh kerap muncul tanpa kita sadari. Nah, munculnya musuh dalam hidup kita selain berdampak buruk pada kehidupan sosial, juga berdampak buruk pada kesehatan kita. Sebuah penelitian membuktikan jika orang yang memiliki musuh akan mampu memberi tekanan berlebih pada tekanan darah. Memang setiap orang memiliki tekanan darah yang berbeda-beda dan akan bereaksi tergantung dengan aktivitas, kesehatan tubuh, juga keadaan orang tersebut seperti keadaan sosial orang tersebut. Ketika seseorang bertemu dengan orang yang tidak disukainya atau bertemu dengan musuh, maka orang tersebut akan mengalami stres hingga akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Selain hal tersebut, ketika orang memiliki musuh, orang tersebut juga akan mengalami kekhawatiran berlebih dan hal itu kerap muncul ketika bertemu langsung dengan musuh. Hal itu akan membuat seseorang menjadi stres dan berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada kesehatan tekanan darah. Tidak banyak orang yang tahu jika kehidupan sosial seperti banyak teman dan banyak musuh dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Untuk itu, jika Anda merasa lingkungan pertemanan Anda membuat Anda tidak nyaman dan merugikan, baiknya Anda tinggalkan lingkungan pertemanan Anda dan cari lingkungan pertemanan yang baru.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.